Wisata Teras Kaca yang berada di daerah Pantai Nguluran merupakan salah satu tempat untuk menyaksikan keindahan pantai dengan cara yang lain. Tempat wisata ini berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul loh guys. Nah guys, jadi kita sekarang udah ada di Rumah Kaca ya. Teras Kaca. Oh, iya, Teras Kaca. Nah, ini dia tiketnya. Jadi kita akan di sini foto-foto masuk paket yeah. 50.000, guys. Ya, itu juga boleh hilang ya kan? Iya. Yeah. Langsung kita masuk ya. Iya. Yeah. Tasnya ada di situ. Iya. Yeah. Kita ke bawah. Pantai Nguluran ini menyajikan dengan konsep yang berbeda. Namun, di sini kita nggak bisa bermain pasir ataupun mandi loh, guys. Tapi, kita dapat menikmati keindahan pantai dengan berfoto selfie di beberapa spot foto yang telah tersedia. Teras Kaca ini dulu awalnya merupakan resort pribadi. Namun, karena ada beberapa warga yang sering berfoto di tempat tersebut dan akhirnya viral, akhirnya dibuka deh. Jadi sebuah kawasan wisata yang menarik dan romantis guys. Lokasi Pantai Nguluran berdekatan dengan Heha Ocean View. Tepatnya berada di Desa Glikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ntar alas kaki di kacanya dilepas dan mohon maaf ini fotonya mau pakai jasa foto apa HP sendiri kak? HP sendiri? Eh? Buka. Kacanya di atas kacanya kak. Oke guys, jadi ini dia kita di di kacanya gitu dan kalian bisa lihat sini langsung. Jadi kita udah ada di kacanya ya, ini salah satunya dan view-nya itu bagus banget langsung ke sana ke laut. Pertama kali menginjakan kaki di hamparan kaca yang menghadap langsung dengan ombak pantai yang menyenangkan, mungkin kita merasa was-was. Berdiri di ujungnya seolah mengingatkan pada salah satu adegan di film legendaris, yaitu Titanic, yang diperankan oleh Kate Winslet dan Leonardo DiCaprio untuk bisa menikmati foto ala pasangan romantis tersebut. Terlebih untuk yang memiliki fobia ketinggian, karena wisatawan bisa melihat langsung bagian bawahnya. Kita udah di Teras Kaca. Jadi Teras Kaca itu bersebelahan sama Heha Ocean View ya. Jadi abis ini kita mau ke Heha Ocean View. Ya. Sekalian karena bersebelahan. Ini bagus banget sih view-nya. Iya, iya. Thank you.
Tidak hanya teras kacanya saja guys, yang menjadi favorit wisatawan. Ada juga jembatan kaca yang berbentuk seperti perahu. Hal tersebut otomatis memancing adrenalin. Meskipun tergolong menyeramkan, namun tak pernah sepi antrian untuk berfoto. Nah, demikian dulu ya guys, perjalanan wisata Newa Priuk kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi alternatif juga untuk para sahabat bila sedang berwisata di Yogyakarta. Salam sehat, sukses selalu. Bye-bye!